Alright guys, selamat datang kembali game Grounded. Kali ini kita lanjutin lagi ya game ini. Jadi kemarin di episode pertama kita sudah pergi ke labor yang di bawah pohon ini guys ya, di Oak Lab ini. Nah sekarang tugas kita adalah mencari Hatch Lab ya. Kita coba cek dulu di sini nih questnya nih. Kita disuruh cari Hatch Lab, sama kita disuruh nyari super chip for burgle ya, yang apa? Pokoknya chip untuk si robot yang kemarin itu, biar ingatannya itu kembali lagi ya, biar nanti kasih dia bisa ngasih tahu ke kita gitu cara menjadi gede lagi, atau mungkin cara buat nemuin dokter Tuli itu guys. Nah jadi di sini sebelum kita pergi ke Hatch Lab, gue bakal coba bikin yang namanya armor ya. Nah di sini kita bakal bikin armor yang dimana di sini kita butuh group height ini kalau nggak salah itu dari buah group kalau nggak salah. Ah bukan, group ini cacing tanah kayaknya sih, ingat gue ya. Oh ini kan kita ada, gue kemarin dapat web fiber. Nah ini kita bisa apa namanya, kita analyze. Gue pengen analyze ini loh, apa kakinya semut ya, soalnya buat bikin bow ya, buat bikin bow nanti kita bisa melawan binatang-binatang pakai bow. Kalau pakai jarak deket tuh susah guys. Jadi kita bakal bikin hammer ya. Kita bakal cari pebblet. Nah, gue bakal coba sambil jalan dulu sambil kita mencari copper ya. Oke, ini kayaknya gue bakal nanti ke depannya gue bakal bikin bikin base. Gue bakal bikin di tengah hutan aja. Soalnya buat nyari barang-barang itu kan. Oh, ini acorn bukan. Ah, ini nih. Group itu yang ini harus pakai scope, guys. Nah, ini harus pakai scope ya. Aduh, gue enggak mau lihat sini deh. Soalnya takutnya ada laba-laba cuy. Laba-laba ya serem meh. Kita harus cari clover dulu. Gue bakal coba. Aduh salah. Kok begini sih? Ini gue taruh sini. Ini gue taruh sini. Nah. Oke. Bentar. Nah ini dia clover. Gue bakal ambil clover. Ini kita ambil dulu. Oke dapet clover 3. Harusnya butuh banyak ya. Oke dapet. Nah ini gue gak tau harus pakai ini gak sih bikinnya itu. Harus pakai workbench apa enggak ya. Harus coy. Jadi kita kumpulin dulu aja. Berarti gue tinggal cari pebblet ya. Gue tinggal cari pebblet guys. Kita cari pebblet dulu. Mana nih? Batu ya. Kok pebblet sama aja lah. Batu pebblet sama aja. Jamur. Kita cari lagi kalau ada. Nah ini ada banyak nih pebblet. Oke. Gue gak tahu nih clover cukup apa enggak. Kita cek dulu di sini. Kita perlu crude height ini ya. Crude height gampang lah. Ini kan 3. Ini 6. Ini 4 kurang guys. Kita harus cari banyak guys. Berarti kita harus cari banyak ya. Oke ambil. Kita ambil dulu nih. Clovernya lumayan banyak. Oke. Kita kayaknya masih banyak. Inventory kosong. Oke ambil. Cakep. Oke cukup gak ya. 9, 19 harusnya sih cukup nih. Satu kali lagi deh. Oke, soalnya nanti kalau nggak cukup bolak-balik tuh malas guys. Nah sama ini deh, dry grass ini. Gue buat apa ya? Gue lupa nih. Tadi gue pengen nyari mulu deh kemarin nih. Apa ini? Box apa ini? Lemon crime. Oke, minuman gak? Kayaknya minuman deh guys. Lemon crime. Coba kita cek ya. Biasa ada minum, ada ini nih, bisa diambil nih minumannya nih. Ah, bener. Kayak kita harus bikin ini juga guys, bikin tempat air minum ya. Soalnya kita ini dia. Kita kayaknya langsung aja ya. Halo semut, gua maaf sekali nih, aku harus membantai kau ya. Soalnya aku membutuhkan. Waduh, malah kepalanya bukan, guys. Gua butuh kakinya. Buat jadiin bow itu kakinya, guys. Oke, bentar. Kita harus bendek dulu, bahaya kalau nggak bendek ya di sini. Di sini tuh cepet banget gitu. Kalau dipukul tuh langsung sekarat, cepet banget guys. Ini mesti hati-hati nih. Gue bakal makan juga deh, 6. Oke, kita makan dulu aja. Tidaknya menambah energi ya. Sama nanti gue bakal coba bikin scope aja kalau misalnya masih ada sisa bahan ya. Kita bakal bikin scope. Oh my god, nyangkut coy. Kenapa suara jadi serem begini coy? Lagu jadi serem begini guys. Oke kita bikin armor dulu buat awal-awal. Kita bakal bikin armor. Gue bakal bikin nah ini kan gak bisa nih, kita harus punya group height nya nih. Kita pakein aja lah. Wah kurang ininya.
Berarti ini kita bikin banyak-banyak. Untung kita ada banyak banget plant fiber, guys. Oke, ini. Ini, oke. Kita pakai dulu, gimana cara pakainya? Equip, equip, terus apa lagi ini? Alright, setidaknya kita ada pertahanan lah ya. Terus apa lagi ya? Bikin apa kemarin? Gue lupa lagi. Coba kita cek dulu. Ada pengen bikin. Oh ini hammer, oke. Terus abis hammer mana? Kita cek dulu guys. Sabar. Bukan. Coba ini. Cek lagi di sini. Nah ini. Bukan. Ini kita butuh clay. Nah ini nih. Tempat minum ya, tempat minum kita butuh clay. Jadi kita nanti coba cari clay. Gue tahu tempatnya, gue masih ingat. Oke, kita cek dulu apa lagi bisa kita bikin, guys. Kayaknya udah cukup. Oh, ini tempat masak-masak. Tapi kita nggak punya bahan untuk dimasak gitu loh. Apa yang mau kita masak gitu, coy? Iya kan? Kita makan ini aja, makan jamur ya lah, jamur everyday ya. Oke, karena udah mau malam juga, oke kita bakal tidur dulu. Oke. Oke, kita tidur dulu aja, guys. Gue bakal tidur. Gimana caranya? Use. Sleep. Nggak bisa. Kita tidur minimal harus jam 21.15. Oke, kayaknya kita bakal coba analyze di bawah ini dulu ya. Gue bakal analyze di Oak Lab dulu. Kita analyze barang-barang yang bisa kita analyze, guys. Sambil menunggu malam. Oke, di mana tempat analyze-nya? Anjay, gue lupa lagi. Tempat analyze di mana, guys? Robot, di mana tempat analyze, robot? Gue lupa tempat analyze di mana sih. Oke, kita coba cari tempat analyze. Gue masih bingung tempat analyze di sini di mana sih. Kemarin perasaan ada dah. Oh, ini dia. Oke, kita analyze dulu. Gue bakal coba analyze red and par ini ya. Coba kita analyze, siapa tahu dapat bow, guys. Ya kan, dapat bow lumayan kalau langsung bikin red and club. Bukan ya, bukan. Ya udahlah, enggak apa-apalah. Kita dapat armor dari semut, guys ya. Enggak apa-apa, nice. Terus apa lagi ya? Clover. Coba kita ini dulu clover nih. Oke, dapat storage basket. Oke, nice. Oke, kita cek lagi terus ini ya, web fiber ini coba cek. Kita cek di sini dapat apa? Silk rope, spinning wheel, basketball. Ah, ini buat seru-seruan doang, guys. Oke, apa lagi? Oh, udah enggak bisa. Mungkin nanti kita bakal coba. Ini bisa di analyze juga nih, fiber bandek ini, guys. Tapi udah gak bisa lagi. Kayaknya kita bakal coba balik aja. Lucky find, kenapa tuh? Oke, kita balik dulu dan gue bakal coba ini ya, tidur dulu ya. Oke, kita bakal tidur dulu, guys. Belum bisa, gue bakal nunggu sampai jam 21.15. Habis itu pagi baru kita mencoba pergi ke daerah sini, yang dimana di sini adalah, nah ini dia, ini ada nih super tech chip ya, mungkin di sinilah chip burgelnya. Nanti kita bakal ambil di sini. Setahu gua headslab itu sekitaran daerah sini, guys, yang ada pohon banyak itu, guys ya. Nah nanti di sini ada bakal ada clay. Nah nanti kita bakal coba ambil clay dan kita bakal bikin tempat untuk minum ya, biar nanti kita nggak perlu nyari-nyari lagi. Oh, di sini ada suara ikan. Apakah ada ikan koi-nya, guys? Kita jangan turun dulu ya, bahaya ya. Di sini ikan koi udah bisa nyerang, guys. Ada semut lagi nih, guys. Kita bantai aja kali ya. Kita bantai aja lah. Sorry ini semut. Ya mau gimana gitu. Aku perlu. Gila. Nggak sakit-sakit banget, guys. B aja gitu loh. Kita dapat kepalanya ya. Oke, nggak apa-apa. Aku butuh tangannya sih sebenarnya, cuman ya udahlah. Kayaknya tangan itu dapatnya dari warrior ini deh, warrior N deh. Tapi ya udahlah, nanti kita cari aja, guys. Oke, sabar 4 menit lagi. Oke, kita tidur ya. Alright. Wih, ini dia. Tapi nggak hujan-hujan ya, gue heran ini game tuh nggak hujan. Nggak tahu sih, kayaknya nggak bakal hujan deh. Kalau hujan sih kacau sih, kayak gimana gitu. Kalau hujan sih keren sih, guys. Kita makan dulu. Oke, langsung saja kita bakal coba pergi. Ini minuman udah nggak bisa di ini lagi apa? Udah nggak muncul lagi, guys. Oke, kita tandain dulu. Gue bakal coba pergi ke daerah sini ya, kayaknya. Kita bakal place waypointnya. Kaget gua, anjay. Apaan tuh? Wah, anjok ada kelabang. Oh my god, kaget gua. Bukan kelabang, anjay, itu.
apa sih namanya, walang sengit, walang sengit, cabut cabut cabut. Buset dah, suaranya kayak apaan tahu coy, kayak monster beneran anjing. Emang suara walang sengit kayak gitu banget apa aslinya? Kagak kan. Cabut lah guys, gua gak mau lah anjay, padahal ntar modar kan. Soalnya kita senjata tuh masih belum belum keren-keren banget gitu loh. Jadi jangan belagu deh, anjay. Ya cabut aja. Oke, nah ini nih, ini juga nih kalau enggak salah buat bikin bow nih, pistol ini nih. Coba kita ambil aja ya, banyak-banyak ya. Setahu gua sih buat bikin bow nih pistol ini, guys. Sorry. Kalau kita gebuk enggak bisa. Jadi harus diambil. Kalau dulu setahu gua harus dipukul baru dapet deh. Sekarang kayaknya harus diambil kayak gitu, dia bakal numbuh terus gitu. Nah, ini dia. Oke, gua bakal coba taruh ini di sini dan kita bakal coba ambil clay-nya ya. Tapi hati-hati di sini tuh. Wah, salah. Harus pakai sekop anjay. Pakai sekop, gua salah. Salah bikin deh ngerti. Pakai sekop, where is sekop? Gua enggak punya sekop anjing. Wah kacau guys, gimana nih sekop itu pakai apa bikinnya, gue lupa nih. Coba kita cek dulu di mana ya, data OS bukan. Wah nggak bisa guys, kita harus pakai sekop ya. Cuman gue belum kebuka nih sekopnya nih. Di sini, aduh kita harus ini sih, harus scan lagi nih. Ternyata harus pakai sekop guys. Apa yang belum kita scan? Ini pistol, oke. Okay. Apalagi ya bahan-bahan yang belum kita scan ya. Gue lupa pakai sekopan, bukan ini, bukan apa hammer. Oke, okay, kalau gitu kita coba langsung saja, berarti langsung ke sono aja guys ya. Gue lihat dulu di sini ada apa nih. Gue lupa bikin sekopan itu pakai apa. Aduh, di sini ada. Oh my god, larva. Larva, aku tak mau dikejar larva guys. Cabut aja lah. Dia bisa berenang gak sih? Gak bisa berenang. Untung saja. Nah di sini ada kutu air ya. Nah kutu airnya di sini aman sih, gak terlalu berbahaya. Nah, gue takut di sini ada ini coy. Ada bukan semut apa sih? Wepil, kita bantai dulu. Wepil nos. Ah ini bisa nih. Oke, sabar. Sorry wepil. Oke. Ini apa? Oh, ini marble. Ini apa nih? Coba ya. Apa ini, guys? Coba kita cek dulu, guys. Dapat marble shard. Oh, ini baru nih. Sebelumnya gua enggak lihat, guys. Kayaknya itu buat buat apa? Gua enggak tahu dah. Marble shard crafted into armor plate. Oh, untuk armor. Untuk perisai kayaknya. Oke, ini berarti kita lurus saja. Nah, ini dia. Deket-deket sini nih. Setahu gua nih. Nanti kalau di sini ada tempat analyze, kita bakal coba analyze saja. Oke, ini harusnya rumputnya sama sih. Grass juga. Nah, ini dia. Nah, ini sih kayaknya kita bakal coba ini ya, apa sih namanya tuh? Lompat-lompat nih, guys. Parkur-parkur. Wih, apa tuh anjay? Wih, apa yang tidur, coy? Aku dengar suara tidur. Siapa? Oh my god, jangan. Ini apa? Apa sih namanya? Nyamuknya lagi tidur, guys ya. Nggak diganggu kalau lagi tidur, bahaya. Oke, kita bakal coba ini kayaknya harusnya naik ke atas ini. Cuman gue bingung nih cara naik ke atasnya gimana nih. Oh, lewat kabel. Oke, nah ini dia hatch asken ya namanya ya. Nah ini gue nggak tahu nih berry ini kayaknya aduh harus pakai beginian, sorry. Berry ini harusnya berguna nih. Oke kita ambil, ada banyak. Oke kita naik ke atas dulu. Oke kita naik ke atas, ininya gue ilangin, gimana cara ilanginnya, waypointnya nih. Oke kita ilangin dulu. Nah kita naik ke atas dulu, ini kayaknya kita bakal disuruh parkour ya, kita bakal ke Hatch Lab. Ini dia pill station, kita bakal coba analyze di sini. Gua bakal coba analyze pistol ini, siapa tahu kita bisa bikin bow ya. Oh, spike strip bukan ya berarti ya. Waduh, apa lagi ya? Wepil ini mungkin. Kita coba aja, guys. Biasanya barang-barang yang gampang didapat tuh. Oh, ini gas max. Oke, bukan.
Berarti coba Berry Chang ya. Ini Berry Chang, coba Berry Chang. Oke. Okay. Wah, bukan coy. Buat bikin ini ternyata. Bikin apa sih namanya? Bikin ada makanan. Bikin ini. Aduh, apa lagi namanya, gue lupa. Bikin kursi anjay. Nah, ini kita bakal parkur nih. Kita bakal ngikutin kabelnya, guys. Itu bakal menuju ke head slab-nya. Ini kita ambil raw science, oke. Wah, aja kaget gua. Nanti kau spider ring. Joy. Cabut. Ada spider, coy. Mengerikan sekali. Sini kau spider. Tiba-tiba ada spider anjim di sini. Kagak sakit loh ini gua. Mati kok spider. Masih ada enggak? Hah? Oh, spy. Oke, kita bisa nge-spy gitu, guys. Oke. Gua bakal jalan dulu aja. Oke, nah ini dia. Ada minuman lumayan. Minum dulu. Nah, kita bakal coba ini ya, zipline ya, guys ya. Oke, terrifying kata dia. Oke, di sini ada spiderling. Kita coba gimana tadi? Gue lupa. Tekan X ya. Nah, ini right here. Oke. Kita cek lagi sebelah sini, harusnya aman. Oke, biarin dia tidur, guys. Dia nggak bakal ganggu kita ya, harusnya ya. Ini kita mesti hati-hati nih, guys. Jangan sampai jatuh, kok jatuh modar langsung ini. Terus balik lagi, ulang lagi gitu kan, kacau. Oke, ini bisa dihancur gak sih? Gak bisa coy. Oh bisa. Anjir. Cino lo. Ini lo. Gue tusuk lo anjay. Dia pada tidur tadi, kok tiba-tiba bangun anjim. Dah mati. Oke, kita coba makan dulu. Kita bikin bendek dulu. Oke, harusnya bendek aman. Jalannya mana nih? Oke, kita bendek dulu ya, sabar. Oh, jalannya menuju sini, guys. Oke, kita tuh. Sepertinya ini, guys. Untung nggak ada spider yang gede ya. Kalau ada spider gede bahaya, coy. Nah, ini labnya nih, harusnya nih. Potongan dari labnya. Ada robot kah? Tidak ada, aman. Kita dapat spider inspection. Nggak tahu, nanti kita bakal coba cek locknya. Kita ambil dulu aja. Apa nih? Scabby. Apa itu? Kayak jam tangan gitu, coy. Ini kita ambil dulu raw science. Ini ada box. Apa ini, coy? Brittle marble. Oke, kita ambil kali ya. Gimana cara naruhnya? Ini tadi kalau nggak salah kita punya. Digabung aja. Ini ada slurp. Oke. Buat minum. Kotaknya nggak bisa diambil ya, padahal bagus tuh. Oke, berarti cuma ini doang ya. Kita harus jalan lagi berarti, guys. Oke, kita jalan dulu. Ini berguna nih. Ini tuh gunanya, ini kita buang deh. Ini tuh gunanya dandelion ini buat kita nanti kalau jatuh, kita bisa sweep dan kita nggak langsung mati gitu. Kita bisa terbang melayang gitu, guys ya. Ini bener nggak ya jalannya? Gua kemana nih anjim? Kita harus ke sono, guys. Gimana caranya gua ke sono? Lihat sini kah? Oh my god, what is this place, boy? Oke, kita seperti harus terbang. Goblok, gimana sih cara makainya? Sip ya. Gimana cara makainya? Ngerti gua. Tekan sip. Oke, harus tekan sip, guys. Nah, udahlah. Oke. Ini harusnya benar jalannya. Ada spider kah di sini? Oh my god. Sabar ya. Kita harus isi darah dulu. Bentar, gua bakal crafting bendek dulu, guys. Nah, apa sih? Nyanyi pula dia. Dia mulai nyanyi, coy. Ada dapat scabby lagi.
Oke, kita jangan lawan, kita langsung lari aja, guys. Ngapain ngelawan? Cabut, 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 cabut. Oke. Berarti ini menuju ke sini ya. Gila, silau sekali, boy. Nah, ini dia labnya. Dapat kita, coy. Spiderling. Mati kok, Pepe. Sini loh. Anjir, rame banget. Aman, aman, aku jago, tenang. Masih bagus, masih BN nih, masih banyak, guys. Darahnya masih banyak. Enggak sakit loh tombak gua nih. Kayaknya gua harus bikin pedangnya bagus lagi dah. Oke, berarti dah. Oke, gua bakal coba bikin ini dulu, bendek. Oke. Ini siapa nih? Siapa ini, guys? Enggak tahu tuh siapa, guys. Kayaknya itu dokter tulinya, guys. Oke. Ini kita ambil. Ada makanan, kayaknya kita bakal taruh di sini aja. Ini kita taruh sini. Ih, gimana cara buangnya, coy? Ini kemana lagi, coy? Bukan gak? Kita gak bisa lewat sini ya? Gak bisa. Ini kemana? Ke situ kah? Benar gak nih gua? It was the zip line that captured my imagination. Such an elegant solution to my problems in the hedge. When we got home, it was straight back to work. After another argument, of course. Oke, kita coba naik ke atas dulu. Siapa tahu di atas ini ada jalan ya. Harusnya kita nggak perlu turun sih. Kalau turun kacau ya. Ah, ini bener. Ada zip line, cakep ya. Gila, gua tuh emang mantep nih, guys. Oke, jadi di sini ada zip line lagi. Nah, ini nih harusnya ini hedge lab-nya, guys. Oke, kita turun dulu. Alright, kita langsung masuk ke dalam. Cakep, kita hidupin dulu headslapnya. Lah, kok gak bisa? Harus ditekan ya, lupa gue. Oke, kita udah masuk di headslapnya. Cakep ya. Oke, scan dulu di sini. Apa lagi nih? H1, H2, H3, H4. Power control grid. Terus invalid password. Oke, kita disuruh mencari passwordnya kah? Oke, kalau gitu kita disuruh nyari password, guys. Ini ambil, ini ambil. Nggak muat lagi, coy. Ntar aja deh. Oke. Ini nggak bisa dilewatin. Berarti kita harus menuju sebelah sini ya. Oh my god, banyak banget. Ini, coy. Harusnya sini ada laba-laba. Oh my god, laba-labanya berbeda, coy. Ajim, ajim. Cabut, cabut, goblok. Cabut, cabut. Sabar, sabar. Tutup, tutup. Tutup, stupid. Oh my god. Oh my god, cabut, cabut, cabut. Caranya adalah begini. Biarin aja. Stupid. Kita analyze. Jangan analyze, goblok. Cabut dulu. Gimana cara analyze-nya begini? Dia bisa buka pintu, anjing. Tapi kayaknya yang satunya itu di bawah deh, guys. Kok kunci di bawah harusnya ya. Aman kita nih. Oke. Anjing. Oke, kita ini dulu, gua analyze dulu coba. Oke, kita analyze dulu, dapat iPad. Itu gua enggak tahu gunanya buat apa. Ini kita analyze lagi. Weapon seal. Itu harus itu spring. Spring bow. Anjay, ini yang gua perluin, coy. Spring bow ya. Ini coba kita analyze lagi. Oke, slime mall. Oke, nice. Kita coba cek dulu, kita bisa bikin bow nih, guys. Cuma nggak tahu nih pakai apa nih. Spring bow. Nah, ini dia. Kita butuh genat. Genat fuse itu dari apa ya? Kayaknya dari ini deh. Gue lupa apa ya. Ini apa nih? Oh, kita bisa bikin di sini, guys. Apa yang harus kita bikin? iPad ini buat resistant kah? Coba gua bikin. Ini perlu, nggak cukup. Kayak gue harus bikin senjata yang bagus deh. Speaky. Nah, ini berapa damage-nya? Pantes damage-nya kecil banget. Ini yang paling gede nih. Kita butuh red and mandibles. Oh my god, nggak ada lagi.
Nah ini nih kita bisa bikin ini nih, setidaknya lebih kuat lah ya, speednya kecil tapi lumayan berasa ya. Groot rope. Nanti kita bakal bikin rope dulu, gua bakal bikin rope dulu. Iyalah mukul kayak mukul apaan anjir, kecil banget gitu. Oke kita bikin ini aja. Lah Groot rope gua udah bikin tadi. Crap. Oke. Kok gak bisa sih? Apply. Oh, enggak ini. Sorry. Berarti ini kita makan aja ya. Apa yang kita makan nih, guys? Ini aja nih. Kita konsum. Cukup. Oke. Oke, nice. Aduh, gua kena trap. Kena jaring anjing. Oke. Apa yang harus kita buang ya? Kebanyakan nih, coy. Kayaknya gue bakal coba buang. Aduh, apa ya? Berguna semua sih. Ini aja deh. Nah, kita ambil nih. Dan kita bakal coba tuker. Ini kita taruh sini. Oke, nah ini kan lebih sakit nih, lumayan nih. Oke, nah ini nih harusnya passwordnya ini nih, kita ambil nih. Oke, kita dapet 58 ya. Oke. Kita kumpulin kertas-kertas ya, guys. Ini bisa lewat enggak? Stuck. Berarti kita harus lewat ke jalan lain. Ini nggak bisa. Oke, kita berarti lewat sini. Kita harus lewat jalan lain, guys. Ini nggak bisa. Oh my god, what happened, coy? Kenapa? Anjim! Sakit banget. Wah, gue tahu nih caranya nih. Kita puter-puterin, guys. Nggak bisa nih, guys. Kita harus puter-puterin ini. Oke, kita biarin dia ngikut kita. Oke. Oke, sakit coy. Gila, kayak pukul polisi anjir. Sakit banget. Cabut, lah bodo amat. Gue bisa cabut. Biarin aja dia mengejar. Oke. Oh my god. Oh my god, rame banget satpam di sini, guys. Satpamnya rame banget ya. Ini nggak bisa lewat. Kita turun juga nggak bisa. Kita lewat sini. Oke, ini ada Mega Milk Mordar. Gua nggak tahu gue dapet apa. Itu ada password. Oke, kayaknya kita bisa harus ke sini, guys. Cuman di situ, coba kita cek dulu. Kita bisa lewat ya? Turun, kocak. Oh my god. Oh my god. I'm stuck in web. Oke, dia pada turun nggak jelas anjim. Cabut. Si darah lo. Cabut. Oke, kita bisa masuk dari bawah harusnya. Oh my god, itu ada spider yang lebih mantap lagi, coy. Jangan. Kita lewat sini aja nih. Gimana cara naik anjim? Lewat sini kah? Harus lewat sini bisa nih. Gokil anjim. Banyak banget. Gue mau lawan begituan mampus ada coy. Ah, gue nggak tahu di mana nih anjir. Gue turun bawah. Oh oke. Okay. Oh my god, kayaknya di situ harus itu susah sih, guys. Kayaknya kita harus bikin tempat sepan dulu nih. Daripada kita mati terus ulang lagi jauh kan kacau ya. Kayak gue bakal coba bikin tempat save dulu. Kita disuruh ini dulu, guys. Kita bakal coba bikin lintu. Kita construct. Taruh sini. Oke, kita save dulu. Oh, set tempat respawn. Nice. Biar nggak terlalu jauh ya. Oke ya, mungkin untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita bakal lanjutin lagi. Kita bakal masuk ke Hatch Lab di next episode. Kayaknya gue bakal harus siapin senjata dan armor yang bagus, guys. Ya, jadi gue bakal coba farming di Opricore dan kita bakal bikin senjatanya sama bikin bow ini ya. Oke guys, jangan lupa like video ini dan subscribe channel gue. Jangan lupa juga untuk tulis komen di bawah saran dan tips dari kalian, guys. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye bye.